Weh, kau buat apa PKP ni? Buat apa lagi? Main game lah. Tak pun shopping online. Kalau lapar, aku cari je mana-mana delivery yang murah-murah tu. Yang boleh hantar kat rumah ni. Oh, iya ke? So, macam mana preparation Ramadan kau weh? Ha? Ramadan? Lambat lagi weh. Nak prepare apa je? Kurma? Kurma tak habis lah. Nanti kita belilah. Relax dulu. Ramadan. Apa yang korang faham dengan preparation Ramadan? Ramadan ni bukan sekadar kurma. Bukan juga bazar. Tapi dalaman kita tu yang perlu diprepare kan. Selalu bila Ramadan je kita mesti excited. Excited nak pergi bazar. Beli air favourite, air katira lah, cendol lah. Macam-macam lagi kan favourite korang. Yang duduk dengan parents, minta mak masak. Yang berbujang ni, minta kau masak makanan favourite korang. Paling bestnya, kita balik kampung masa first hari puasa tu. Korang pasang tak Ramadan ni lah satu best time best. Best apa eh agaknya tu? Pesta Ramadan lah geng. Bukan pesta makanan tau. Sekarang ni kita kecoh dengan isu COVID-19. Semua orang risau sampai tenggelam lah pasal nak sambut bulan Ramadan ni. Kesian. Ramadan datang tapi macam tak diundang. Sedih. Nak terfikir mungkin Allah ni nak kita prepare betul-betul diri kita dan PKP untuk hadapi Ramadan ni. Ni lah masanya. Grab lah masa COVID ni untuk kita lagi dekat dengan Allah as bekalan kita dalam Ramadan nanti. Okay, kita tengok lah satu analogi ni kan. Kalau kita nak final exam, tarikh exam pula sama dengan bulan Ramadan. Apa yang kita lebih prepare? Kita sepatutnya takkan Ramadan yang pertama. Tapi tadi tu bukan yang kedua. Sebab bulan Ramadan ni yang masanya untuk kita capai takwa tu. Okay, so preparation apa yang kita perlu bawa as bekalan dalam bulan Ramadan? Cuma kita prepare dengan baca Quran. Supaya Ramadan nanti tak sempur nak baca Quran banyak. Dah kalau kita zon ni pun jangan sekali nak baca Quran. Kurangkan social media. Kurangkan marah. Yang paling best, baiki diri kita lebih baik pada Ramadan yang sebelum ni. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 187, maksud dia, bawalah bekal kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Okey, jom kita betulkan mindset kita semula. Tanpa bazar ataupun adanya COVID-19 ni, kita still boleh berpuasa dengan ikhlas hanya kerana Allah dan ingin capai takwa tu sendiri. Semoga kita jadikan Ramadan kali ni lebih bermakna daripada Ramadan yang lepas. Salam.